Tim bola voli putra pendatang baru Jakarta STIN BIN makin termotivasi mengarungi kompetisi PLN Mobile Pro Liga 2023 usai debut manis pada laga perdana di Gor Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 5/1. Kamis bersyukur Jakarta STIN BIN bisa meraih kemenangan pertama, atlet dan tim menunjukkan performa baik, kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Dalam pertandingan tersebut, Dimas Saputra dan kawan-kawan memetik kemenangan atas Kudus Sukun Badak dengan skor 3-1, 25-22, 25-19, 21-25, 25-20. Hasil ini menjadi modal penting dalam perjalanan STIN BIN sebagai tim debutan di kompetisi bola voli profesional paling bergengsi di tanah air tersebut. Ketua Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara, PORBIN, Bambang Sunarwibowo yang menyaksikan langsung laga kemarin, memuji permainan anak asuh Agus Jumaedi tersebut. Kerja sama dan kekompakan yang terpenting. Tentunya juga sportivitas kami terlihat pada pertandingan pertama. Semoga ke depan bisa memenangi pertandingan-pertandingan lainnya, ujar Bambang menambahkan. STIN BIN selanjutnya akan berhadapan dengan Jakarta BNI 46, Sabtu, 7/1, jelang laga nanti. Sementara, Dimas Saputra, permainan kali ini menurutnya belum maksimal 100%, karena saat di lapangan masih ada kendala servis dan masih harus melakukan penelusuran lapangan. Namun, Dimas optimistis tim akan membuat sejarah baru. Sangat melelahkan bagi saya dan tim karena kita lagi memperdalam. Mungkin mainnya kita belum 100%, insya Allah ke depannya bisa lebih 100%. Belum maksimal soalnya kita lagi penelusuran lapangan, terus terutama servis juga. Kalau ke depannya kita mau bikin sejarah kita tim baru, insya Allah kita bisa juara, kata Dimas. Permainan berjalan sangat ketat dengan saling berebut angka. Kedua tim saling mempertahankan wilayah dan enggan kebobolan. Namun, Jakarta STIN BIN berhasil bermain lebih efektif merebut kemenangan pada dua set pertama dengan skor 25-22 dan 25-19. Set ketiga Kudus Sukun Badak coba membalas dan berhasil mengambil kemenangan dengan skor 25-21. Namun, Jakarta STIN BIN kembali mencuri kemenangan pada set keempat dengan skor 25-20. Pertandingan Jakarta STIN BIN didukung penuh Ketua PORBIN Komjen Bambang Sunarwibowo. Ia begitu antusias menyaksikan pertandingan voli anak didiknya. Performa yang ditunjukkan Jakarta STIN BIN menurutnya sudah sangat bagus. Kerjasama dan kekompakan antara pemain dan pelatih patut diacungi jempol. Ia menginginkan pada pertandingan selanjutnya Jakarta STIN BIN dapat berhasil meraih kemenangan lagi.